Okey, baik. Hari ini saya nak share bersama dengan sahabat penonton semua satu kisah yang pernah berlaku kepada saya sebelum ni. Mungkinlah sahabat semua pernah ada pengalaman berjumpa dengan hantu, kan? Hari ini saya nak share kepada sahabat semua kisah saya jumpa dengan hantu. Okey, bukan seekor tapi ramah. Okey, mula-mula sebelum majlis perkahwinan abang saya tu, okay, pada waktu malam tu kita orang berkumpul lah di kampung untuk buat persiapan. Okey, tiba-tiba nenek dia kata ada benda yang tak sesat lagi. Ha, jadi kita orang, iaitu saya, mak saya, kakak saya dengan nenek saya, kita dalam sebuah kereta, kita gilah tempat lokasi hok nenek nak pergi tu. Okey, dalam keadaan pergi sana tu tak ada masalah, semua line clear. Hok jadi misterinya waktu balik. Kita orang sebelum nak sampai rumah nenek tu, kita orang akan lalui beberapa buah rumah lagi. Okey, rumah jiran nenek lah. Bila lalu kat jiran nenek tu, jadi nenek saya tegur. Tegurlah jiran dia ni. Tegur dalam keadaan tikak tu tutup lah. Saya pada waktu tu menyaksikan juga dengan mak saya, kakak saya rasa dia main handphone tak silap pada waktu tu. Okey, jadi kita orang tengok pada waktu tu blackout, elektrik tak ada, duduk ramai atas tangga, bukit so tapi ramai benda tu. Nenek saya tegur lah. Dia pandai kita, kita pandai dia. Semua bela. Saling memandai. Okey, jadi kita orang tu sekejap sapa di rumah nenek tadi. Bila sapa rumah nenek tadi, berhenti kereta, nenek saya turun, gilah jumpa jirai tadi. Okey, hot dia tegur. Bila dalam perjalanan dia sapa kat rumah jirai tu, tengok-tengok satu habuk pun tak ada. Maksudnya, dia fikir balik rupa-rupanya benda tu adalah hatu. Sebab apa hatu? Sebab tak ekel lah cepat sangat benda tu menghilang. Dia ekel koci pagar pintu tu, molek-molek koci. Orang mestilah ambil masa, kan? Tapi ni duk, memang tak duk, memang tak ada langsung dekat tangga tadi tu. Jadi nenek saya dalam keadaan kejut tadi, derah dia kembali kepada kita orang, dia kata orang kita jumpa tadi adalah hatu. Saya ingat balik macam mana rupa dia tadi. Okey, jadi rupa dia saya nak share kepada sahabat semua. Antara ramai-ramai tu saya terpandai dengan seekor hatu ni. Rambut dia panjang. Okey, lepas tu dia pakai baju macam dengan baju warna putih. Badan dia memang putih gitu. Okey, lepas tu dengan wajah dia macam dengan muka ke. Okay? Lepas tu dengan mata dia tu luah, luah warna putih. Tadi tu memang saya naik beromo lah, ingat kebalik benda tu. Sebab itulah apa saya nak share kepada sahabat semua, bahawa hatu ni sebenarnya, okey, dia memang ada, dia wujud. Hakikat dia memang wujud semua. Kita sebagai orang Islam, kan, okay, kita percaya bahawa benda gaib itu ada benar, kan, okay, tapi kita perlu percaya bahawa semua tu adalah cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan percaya dengan setan hatu ni, jangan beriman, tapi kita cuma percaya akan kewujudan dia sahaja. Okey, tu jah perkongsian daripada saya. Semoga benda ni bermanfaat lah untuk sahabat semua. Assalamualaikum.